Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi trik cara menghilangkan iklan pada layar kunci di HP Xiaomi. Untuk kalian yang merasa terganggu dengan iklan yang muncul di HP Xiaomi kalian, iklan yang muncul tersebut itu saat kita melakukan kunci layar di HP Xiaomi kita. Nah, bisa kalian contohkan ya. Nah, di sini muncul iklan seperti ini dan di sini iklannya bakal hilang. Dan di sini iklannya bakal hilang ketika kita langsung membuka untuk kunci layar seperti ini. Nah, menurut saya ini sangat mengganggu banget ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan berbagi trik caranya untuk menghilangkan iklan yang muncul saat kita mengunci layar di HP Xiaomi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke caranya. Untuk caranya langsung saja kalian klik di bagian menu pengaturan. Kemudian untuk selanjutnya kita scroll dan cari di bagian menu layar kunci. Ini dia layar kunci, kita klik. Selanjutnya silahkan pilih di bagian komodi putar wallpaper ini ya. Kita klik seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk di bagian komodi putar wallpaper ini, teman-teman langsung saja nonaktifkan ya. Dengan secara otomatis, jika kita mematikan di bagian komodi putar wallpaper ini, maka langsung tidak akan muncul lagi untuk iklan yang saat kita mengunci layar tersebut. Oke, di sini kita kembali, kita coba langsung ya. Dan sekarang kita coba untuk mengunci layarnya, kita matikan, kemudian kita nyalakan lagi. Nah, maka bisa teman-teman saksikan ya, untuk iklannya langsung tidak ada. Kalau tadi di awal pas kita mengunci layar seperti ini, maka iklannya langsung muncul ya. Jadi dengan cara seperti ini, iklan tersebut tidak muncul lagi saat kita mengunci layar di HP Xiaomi. Oke, itu dulu mungkin untuk video singkatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.